Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah tentunya. Senantiasa kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat tanpa batas, nikmat yang luar biasa banyaknya, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya bahkan. Bukan untuk membalasnya, untuk menghitungnya kita tidak mampu. Maka sudah sepantasnya senantiasa lisan kita dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Kalimat alhamdulillah, bahkan di waktu, di saat kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan ditimpa musibah, tetap kita mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal, dalam perkara keadaan, dalam segala keadaan, dan dalam segala hal yang kiranya bukan hanya waktu senang tapi juga waktu sedih, bukan hanya waktu bahagia, bukan hanya waktu lapang, tapi juga waktu sempit. Juga salam, salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sudah sepantasnya merupakan di antara hamba Allah yang paling kita cintai. Yang itu bagian dari iman kita kepada Allah. Dan di antara bukti benarnya syahadat kita. Kalau ada orang yang selalu bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bersaksi Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Nabi utusannya yang dia panuti, yang dia contohi, tapi dia tidak cintai, maka batal, maka tidak benarlah syahadat yang dia ikrarkan setiap harinya. Maka wajib, harga mutlak seseorang itu mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali di acara Nu'min Sa'ah. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang kiranya perlu kita ketahui bersama. Rasulullah pernah mengabarkan bahwasanya kepada para sahabatnya bahwasanya ada orang yang haram baginya tersentuh api neraka. Jadi Rasulullah pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya ramai, mengisi kajiannya di madrasah Rasulullah. Coba bayangkan betapa indahnya duduk berada di madrasahnya Rasulullah dan mereka adalah para sahabat. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, ala, apakah kalian mau aku sampaikan, aku kabarkan kepada ala ukhbirukum, apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ada orang yang dia haram baginya api neraka, artinya dia nggak akan masuk, tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka para sahabat dengan girangnya, dengan gembiranya mengatakan, tentu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami tentu mau. Mau mengetahui siapa orang yang dia kiranya selamat, dia kiranya diharamkan, nggak akan disentuh oleh api neraka. Maka Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, dia adalah, diantaranya Rasulullah sebutkan ada empat sifat yang ketika itu ada pada diri seseorang, maka haram baginya neraka. Haram baginya api neraka itu menyentuhnya. Siapa mereka? Apa sifat itu? Nah, di antaranya Rasulullah katakan, orang yang pertama itu adalah hayyin. Hayyin. Hayyin itu adalah orang yang tenang. Mutmainnah.
fi qulubi. Tenang jiwanya, tenang perangainya, enggak gerasa gerusuk dia. Artinya apa? Ketika dia menghadapi sesuatu, ketika dia menjumpai masalah, dia akan analisis dulu masalah itu. Enggak langsung atau juga tergesa-gesa. La tata'ajjal. Dia tidak terburu-buru dalam memutuskan suatu perkara. Dia akan pikirkan dulu, dia akan renungkan dulu, dia akan musyawarah dulu dengan Allah, dengan istikharahnya dia. Ya, ketika datang suatu masalah, datang suatu musibah, dia tenang, tenang jiwanya, dan dia tidak labil ya, apa namanya, labil itu tidak gampang tergoncang. Ada orang yang ketika datang ujian, datang berita besar, datang berita yang kiranya itu adalah kemalangan, musibah, dia kehilangan jati dirinya. Apa yang dia lakukan? Dia ada yang dia stres, ya, linglung, ada yang dia menangis histeris, ya, ada yang dia memukul-mukul dadanya, menjerit-jerit, bahkan ada yang pingsan. Ini adalah orang yang tidak labil, jiwanya mudah tergoncang, gampang terpengaruhi. Maka dia tidak termasuk kepada pribadi atau juga sifat hayyin. Ya, karena hayyin ini adalah orang yang dia tidak mudah marah. Emosinya tidak gampang berbolak-balik, enggak. Emosinya stabil. Artinya dia bisa mengontrol segala sesuatunya yang ada pada dirinya dengan tenangnya. Ketika memutuskan suatu permasalahan, dia putuskan dengan bijaksana. Nah, ini orang yang hayyin. Orang yang hayyin, kalau kita bilang mungkin orang yang cool ya, orang yang tenang jiwanya, tenang pembawaannya. Nah, itu dia. Itu yang pertama, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan insyaallah dengan pribadi-pribadi atau sifat-sifat lain yang disifati oleh Rasulullah merupakan orang yang dia haram baginya api neraka. Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua, Nu'min Sa'ah. Kita membahas tentang orang yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram baginya api neraka. Kita tadi membahas yang pertama yaitu hayyin. Yaitu hayyin ini adalah orang yang tenang jiwanya. Tidak tergesa-gesa. Stabil emosinya. Tidak mudah marah. Dan ketika memutuskan suatu perkara, dia putuskan dengan bijaksana. Nah, itu dia orang yang dikatakan dengan hayyin. Nah, kita masuk yang kedua. Orang yang kedua ini disebutkan oleh Nabi kita adalah layyin. Oleh yang pertama tadi hayyin, yang kedua layyin. Apa itu layyin? Layyin itu adalah orang yang lembut dan santun. Lembut, santun. Nah, ini layyin. Yang mana lembut dan santun ini baik dalam perkara perkataan ucapannya maupun juga perbuatannya. Ada orang yang mungkin kita lihat darinya, dia orang yang lembut, lembut dalam artian slow tingkah lakunya ketika bergerak dia lembut, tapi ucapannya luar biasa. Ucapannya itu kasar gitu ya. Ucapannya itu menyakitkan hati. Ada yang seperti itu. Nah, ini biasanya kebanyakan wanita ya. Dia gampang, ada yang gampang mengeluarkan kata-kata pedas. Nah, namun juga ada laki-laki seperti ini. Nah, ini layyin ini adalah orang yang dia lemah lembut ya. Kemudian santun dari segi ucapan maupun juga perbuatannya. Jadi ketika orang jumpa dengan dia, dia bukan orang yang kasar. Dia termasuk orang yang disenangi karena ucapannya,
sebagaimana Rasulullah katakan, al muslimu man salimal muslim min lisani wa yadih. Seorang muslim itu, dia dikatakan muslim yang baik, muslim yang sempurna ketika apa? Ketika saudaranya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, lain ini ya, orang yang lain dia selamat lisan dan tangannya, tidak mengganggu, tidak membuat orang lain terluka, terzolimi. Nah, lain ini dikatakan dia tidak kasar, tidak semaunya sendiri, dan tidak suka memarahi orang lain. Artinya tidak gampang dia marah-marah. Kalau dia marah ya dia memang pada tempatnya harus marah. Bukan ya masalah yang sepele saja dia sudah marah, kemudian mengeluarkan kata-kata cacian, makian, laknat, dan lain sebagainya. Yang kita perlu tahu, ucapan, perkataan itu ketika sudah lepas dari mulut kita, maka bukan milik kita lagi. Tidak bisa kita tarik lagi. Itu sudah keluar, dan kalau itu menyakiti kepada orang yang objeknya atau orang yang ditujunya, maka yang terjadi apa? Susah untuk mengobatinya. Susah untuk menghilangkannya. Ya, mungkin dia bisa mengucapkan kalimat maaf, dan mungkin orang yang menjadi korban ini bisa mengatakan, ya saya maafkan. Tapi itu akan membekas. Akan menjadi sesuatu yang akan dia ingat. Oh, si Pulan ini pernah berbuat seperti ini kepadaku. Nah, jadi lain ini adalah orang yang dia lembut, sopan, santun dia dalam perkara perkataan maupun juga perbuatannya. Ada orang yang mulutnya ya mungkin manis ya, gampangnya. Tapi tak jarang dia mudah, ringan tangan ya, ringan tangan dalam arti ini, dia mudah memukul, kasar. Nah, ini juga sering kita dapati mungkin di dalam rumah tangga ya. Dalam rumah tangga seorang suami, ada suami yang dia itu gampang sekali ringan tangannya, mudah memukul, bahkan dia pukul istrinya, dia pukul anaknya. Maka berhati-hati, jangan sampai lain ini hilang dari Anda. Tidak ada Anda miliki. Karena Rasulullah katakan, Allah katakan dalam Al-Quran, kalaulah engkau, Rasulullah Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, kalaulah engkau adalah berpribadi yang kasar, maka orang-orang akan lari darimu. Orang-orang akan meninggalkanmu. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu memiliki sifat lain. Lemah lembut. Lemah lembut, santun. Dan dia memang terkenal di kalangan, bahkan bukan hanya para sahabatnya, tapi orang-orang yang kafir Quraisy ketika itu mengakui bagaimana budi pekerti atau akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan, perbuatannya, dan termasuk dia adalah orang yang amanah dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini bisa kita lihat bagaimana lemah lembutnya atau santunnya pribadi tersebut, dan itu adalah ciri khas dari seorang muslim, ciri khas dari seorang mukmin. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, Rasulullah mengatakan al muslimu man salimal muslim min lisani wa yadih. Artinya itu muslim itu adalah orang yang dia selamat, artinya dia selalu menjaga dirinya, dia jaga lisannya, dia jaga tangannya, dia jaga tingkah lakunya agar kiranya tidak menyakiti orang lain. Yang mana sekarang mungkin bukan hanya lewat lisan ya, apa namanya, ucapan, tidak. Sekarang sudah ada medsos ya, media sosial. Di sana juga Anda harus menjaga. Anda juga harus menjaga jari Anda agar kiranya tidak mengetik sesuatu yang kiranya bisa menyakiti hati. Jangan Anda pikir bisa saja saya buat akun fake gitu ya, atau akun palsu hanya untuk menyerang gitu ya. Anda kira malaikat itu akan salah mencatat keburukan tersebut? Tidak. Ya, mungkin manusia bisa saja tidak tahu itu adalah Anda. Tapi Allah, malaikatnya tidak pernah alfa,
mencatatnya. Jadi jangan Anda pikirkan Anda hanya selamat. Ya, di dunia Anda selamat mungkin. Tapi di akhirat Anda akan mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda ketik. Dari memaki, dari menjelekkan, menjatuhkan kehormatan, bahkan memfitnah orang lain. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan dengan bagian atau juga sifat lainnya yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai untuk menyelamatkan atau juga diharamkannya dari api neraka. Salah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga di Nu'min Sa'ah, yang mana kita membahas tema yang kita angkat adalah orang yang haram baginya tersentuh api neraka. Sudah dua yang kita bahas tadi, yang pertama adalah hayyin, yang kedua adalah layyin. Hayyin adalah orang yang tenang jiwanya, tenang dalam berbuat. Kemudian yang kedua adalah layyin, sopan, lemah lembut dalam bertutur kata dan juga berbuat. Nah, adapun yang ketiga adalah qarib. Qarib ini ya mungkin dalam bahasa Indonesia kita sudah familiar ya. Istilahnya akrab. Qarib, akrab ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah akrab, ramah, kemudian mudah diajak bicara, menyenangkan, kehadirannya itu ya memang diharapkan. Kehadirannya itu membawa suasana yang disukai orang, gitu. Bukan kehadiran yang malah tidak diinginkan. Orang yang super, ramah, mudah tersenyum, ya. Kemudian juga dia selalu menebarkan salam, nih. Berseri-seri wajahnya. Pokoknya kalau orang lihat dia, dia orang senang. Lihat dia saja orang udah senang gitu. Belum lagi dia ngomong ya. Kemudian dia pandai bersanda gurau dan pandai mengakrabkan diri. Nah, orang yang qarib ini, orang yang akrab ini, yang mudah, tentunya ketika dia memiliki banyak teman, dia memiliki banyak orang-orang yang menyukainya, mencintainya dan juga mendoakannya. Nah, itu dia. Kalau orang yang qarib ini, orang yang mudah akrab ini sebetulnya tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan akhir-akhir ini ya kita lebih banyak orang yang sifatnya introvert. Artinya susah bergaul, susah untuk bersosialisasi, susah untuk bersama orang ramai, bermuamalah. Lebih sering ya ada banyak orang-orang yang dia lebih asik dengan dirinya sendiri, bahkan dia merasa tidak nyaman kalau beramai-ramai. Nah, ini adalah orang yang kurang tepat kalau melakukan perbuatan seperti itu. Karena kita makhluk sosial, kita butuh sama orang lain. Ya. Contoh kecilnya ketika kita sakit, kita butuh orang lain. Maka kita butuh untuk bisa punya sebanyak-banyaknya teman. Terutama dalam hal ini adalah teman yang baik. Teman yang saleh. Teman yang kiranya selalu mengingatkan kita kalau kita salah. Nah, bukan teman yang sebaliknya. Banyak teman, tapi temannya itu adalah teman-teman yang malah menjerumuskannya. Malah membuat dia jauh dari kebenaran. Bahkan dia malah membuat lemah semangatnya untuk ibadah. Ada. Maka kita coba koreksi ya. Kita filter lagi, periksa lagi teman-teman yang kita miliki. Apakah teman-teman tersebut adalah teman-teman yang kiranya ketika kita kumpul bersama mereka menambah keimanan kita, atau kita minimal mendapatkan manfaat ilmu. Kalau tidak ilmu akhirat, minimal ilmu dunia. Tapi kalau sama sekali tidak ada kita dapatkan, tidak untuk akhirat dan tidak pula untuk dunia, bahkan yang kita dapatkan lebih banyak perkara hura-hura, perkara sia-sia, bahkan perkara dosa. Maka tinggalkan, wahai saudaraku. Kenapa? Karena engkau akan menyesali nantinya. Kau akan berkata, kenapa dulu di dunia aku mengambil si Pulan sebagai temanku, sahabatku? Laqad adallani.
Sesungguhnya mereka telah menyesatkanku, membuatku berpaling dari jalan yang benar. Kau akan menyesalinya. Maka sebelum itu terjadi, nah mulailah untuk menyeleksi, melihat. Penting bagi kita menyeleksi teman-teman. Penting bagi kita memilih teman-teman tersebut, karena kita berharap nantinya teman kita ini yang menolong kita. Bukankah sahabat itu, teman itu bisa menjadi pemberi syafaat, dia bisa menyelamatkan, bisa membawa, bisa membantu kita keluar dari neraka, na'udzubillah. Nah, itu penting perannya teman. Peran, apalagi teman itu adalah teman yang saleh. Kemudian setelahnya yang terakhir adalah as-sahal. Sahal ini artinya orang yang mudah, orang yang memudahkan. Setiap orang yang berurusan dengan dia, dia akan mudahkan urusan tersebut. Dia tidak akan persulit. Dia akan cari, oh ini bisa seperti ini ya, gampangnya seperti ini aja. Enggak dengan istilah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi sebaliknya, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Nah ini, konsep ini sudah amat sangat langka. Ya. Karena kebanyakan yang kita dapati ketika kita mengurus sesuatu, urusan, maka konsep itu yang dipakai. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sehingga kita harus mengalami, menjalani proses-proses yang memakan waktu, memakan biaya, dan tidak sedikit. Padahal bisa cara yang mudah. Nah, orang yang dia sahal ini, dia mempermudah. Memudahkan urusan orang lain. Ketika berurusan dengan dia, dia bantu. Dia mudahkan. Dia buat simple urusan tersebut. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Sebaliknya, ketika seseorang itu mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan persulit urusannya. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperbuat seperti itu. Maka ketika engkau permudah urusan saudara-saudaramu, urusan orang-orang yang ingin berurusan denganmu, maka engkau mendapatkan setidaknya dua keuntungan. Yang pertama, engkau akan disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, karena engkau telah mempermudah urusannya, dan orang-orang akan senang berurusan denganmu. Yang kedua, Allah akan permudah urusanmu. Ya, orang yang mempermudahkan urusan orang lain, dia akan dipermudah urusannya. Nah, demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi ada empat sifat ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang diharamkan dari api neraka, milikilah. Hayyin, ketenangan jiwa. Layyin, lemah lembut, sopan santun. Kemudian qarib, mudah akrab, mudah bergaul. Dan terakhir adalah sahal, mempermudah urusan orang lain. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.